fajar pagi mengetuk pintu-pintu langit. Di setiap jalan yang kau lihat adalah tatapan-tatapan penuh cahaya. Binar-binar di mata mereka. Sayur-mayur diangkut dari bus berkilometer jaraknya. Tomat masih segar. Dan juga pada hati itu yang selalu yakin bahwa esok adalah rezeki yang terbaik. Sehingga mereka berani bertarung mengalahkan pokok ayam di pagi hari. Lalu apa yang kau lihat di sini selain denyut nadi mereka? Mereka berangkat ke pasar di pagi hari bukan hanya membawa sekeranjang buah, bukan hanya membawa sekarung beras, tapi mereka membawa sekeranjang impian dan harapan. Kelak di masa depan, anak-anak mereka akan menabuh harapan bahwa denyut nadi itu ada di pasar ini. Etrida Pulungan.